Assalamualaikum Ayah Bunda. Hari ini kita akan membuat lumpia isi rebung. Nah, bahannya apa aja? Yang pertama ada rebung. Ini sudah saya campur dengan cambah, ya. Kemudian ada juga untuk bumbu tumis rebungnya. Ada bawang merah, ada bawang putih, irisan cabai rawit, kemudian wortel, dan juga ini ada daun bawang. Nah, kemudian untuk bumbunya ada. Nah, kemudian untuk bumbunya ada garam, ada kaldu ayam, ada juga gula pasir. Nah, kemudian juga ada kulit lumpia yang sudah saya siapkan. Dan untuk perekatnya saya tidak pakai putih telur, saya pakai tepung kanji yang udah dikasih air ya, dilarutkan dengan air atau tepung tapioka. Ya, kalau mungkin di rumah mau pakai putih telur juga boleh. Dan juga minyak goreng untuk menggorengnya. Nah, gimana cara membuatnya? Yuk kita simak. Kita tuangkan minyak untuk menumis secukupnya. Kita tumis dengan api sedang, kemudian bawang putih, bawang merah, rebung dan cambahnya tadi. Kemudian tambahkan wortel dan juga daun bawang. Cabai rawit juga bisa dimasukkan semua. Kemudian garam, kaldu ayam, dan juga gula. Tumis hingga matang dan jangan lupa koreksi rasa. Kita isi lumpianya dan bentuk seperti ini. Tempelkan dengan tepung tapioka yang sudah dilarutkan tadi. Dan ulangi prosesnya ya. Jangan lupa cuci tangan dulu.
lumpianya sudah siap untuk digoreng. Yuk kita goreng. Oke, panaskan minyak. Kita siap untuk menggoreng lumpianya. Kita masukkan lumpianya. Bolak-balik lumpianya biar enggak gosong ya. Ya, lumpia rebungnya sudah jadi. Mudah bukan cara membuatnya? Selamat mencoba.